Banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Banjar menjadi perhatian serius Bupati Banjar. Perhatian serius tersebut beliau tujukan dengan memantau dan meninjau langsung banjir yang terjadi di salah satu kecamatan Martapura Timur, tepatnya di Desa Dalam Pagar Ulu. Bupati Banjar Haji Holilur Rahman beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Raudatul Wardiyah dan instansi terkait melakukan pemantauan sekaligus memberikan bantuan kepada warga yang terkena dampak banjir akibat meluapnya sungai Martapura tersebut. Kami melihat ke sini dan mereka memantau banjir, sekaligus memantau banjir. Ternyata memang di sini yang agak parah, sama dengan desa Pematang Baru. Maka kami membawakan bantuan ala kadarnya. Dalam keterangannya, Camat Martapura Timur, Gusti Sofyan, menghimbau kepada para pembakau agar sesegera mungkin melaporkan situasi terkini kepada pihak terkait, khususnya kepada BPBD dan Dinas Sosial, apabila debit air semakin meningkat sehingga keadaan tersebut dapat ditangani dengan cepat. Jadi pembakau itu diharapkan segera melaporkan lah kalau ada, artinya kalau sudah banjir sudah mulai naik, segera para pembakau melaporkan sehingga segera akan ditangani oleh BPBD dan Dinas Sosial. Banjir yang melanda kawasan Desa Dalam Pagar Ulu ini sedikitnya merendam 40 buah rumah warga dan bangunan lainnya. Masyarakat sekitar tidak merasa khawatir atau resah dengan datangnya banjir di kawasan tempat tinggal mereka karena memang banjir kerap menyambangi pemukiman di sana. Meskipun banjir telah kurang lebih 4 hari menerjang kawasan Desa Dalam Pagar Ulu, tapi masyarakat setempat enggan untuk meninggalkan rumah mereka. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui instansi terkait seperti BPBD, Dinas Sosial dan lainnya memberikan bantuan kepada korban banjir di Desa Dalam Pagar Ulu. Bantuan yang diberikan antara lain berupa sembako, mie instan, pakaian, selimut dan perlengkapan lainnya. Mustaqim, Intan TV melaporkan.